Hai korang, selamat datang ke channel Kokoci. Kali ni cikgu nak kongsi tentang blur. Tak siap, tak sangka arwah Tia Jembara pekak, ramai tak tahu. Ha, apa ceritanya ni? Rabu lepas, peminat seni terutama peminat muzik 90-an mesti bersedih lepas perginya penyanyi Tia Jembara atau nama penuhnya Syamsul Bakhtiar Zakaria pada umur 53 tahun. Berita pemergian arwah itu dikongsikan sendiri istrinya iaitu Susan Ahmad. Di sebalik cerita sedih perginya Tia ini, mungkin ramai pun dah dengar yang beberapa hari pembedahan dengan kadar segera yang memerlukan belanja RM250,000. Tapi perkara yang Cik Kia nak ceritakan ialah waktu pandemik COVID-19 sebelum ini, arwah sebenarnya pernah mengalami masalah pendengaran yang mana telinga kiri dia pekak buat sementara waktu. Ini luahan dari mulut arwah sendiri waktu tu. Ketika saya berada di Bacok, Kelantan kerana membawa ibu mentua mendapatkan dos kedua vaksinasi, bayangkan tiba-tiba sebelah telinga langsung tak dapat mendengar. Sebagai penyanyi dan pemuzik, walaupun sekarang tidak bekerja, ia sangat membimbangkan. Sebaik je mendapat rawatan doktor, doktor nasihatkan dia supaya kurangkan dari menggunakan fon kepala dan lebih menjaga kesihatan. Terdetik di hati, Allah tegur gaya hidup tak sihat saya agaknya. Jadi dia tarik sementara dari pendengaran supaya saya sedar. Dan sebelum Cik Kia akhiri video kali ini, Cik Kia tinggalkan pesanan dari arwah sendiri yang memang patut kita semua ikuti. Ada duit memang pun, ada duit banyak pun tak guna kalau sakit. Kita perlu sedar hakikat ini kerana masih ada insan tersayang yang mengharapkan kita. Okeylah korang, itu je perkongsian Cik Kia. Kita jumpa dalam next video. Macam biasa, jangan lupa like, share dan subscribe. Bye! Ya, kejap-kejap. Nak lihat apa seterusnya? Subscribe dulu, okey? Okey, sedikit ya. Janji-janji. Okey, 1, 2, 3. Okey, subscribe. Terima kasih. Bermain dengan sumpahan mulut aku. Cikihah nak pesan sikit ni, rujukan kami ambil ni adalah dari artikel yang dipetik di media hiburan. Hati-hati ya nak pilih kesahihannya, kami tak pula nak bertanggungjawab. Cikihah suggest, anggap sajalah semua ni sebagai hiburan dan bukan sebagai satu gosip yang boleh disampaikan di tingkap jiran-jiran.